Oke, selamat datang di Kandang Mobil Channel. Kali ini kita akan review sekaligus menjual ya teman-teman. Nah kali ini tempatnya agak berbeda teman-teman, tempatnya menarik. Kita ini pengambilan videonya di daerah Peak ya, di daerah Jakarta Utara, Peak 2. Pemandangannya bagus banget, cuman masih banyak pembangunan ya di sini. Nah kali ini kita akan review sekaligus menjual ya teman-teman. Ini adalah Nissan X-Trail T30 tahun 2006 teman-teman. Nah mobil ini yang 2006 sudah facelift, grillnya yaitu V ya. Jadi kalau sebelumnya itu seperti ini grillnya, karena kemunculan X-Trail itu dia di tahun 2002 teman-teman, dengan dimasukkan secara CBU ya. Terus unit X-Trail itu ada mempunyai varian 4WD nya teman-teman. Selain dia ini 2WD ya, ada pesawat lewat. Nah kalau unit akan kita jual ini adalah variannya penggerak roda depan teman-teman. Jadi dia bermesin yang 2500cc, karena di X-Trail itu ada yang cc nya 2000 teman-teman ya. Dia ada cc 2000, terus bertransmisi manual dan otomatik. Dan yang kita jual ini adalah tipe ST Matic 2500cc. Nah sekarang kita lihat bodi secara seluruhan dulu teman-teman ya. Nissan X-Trail ini menarik karena apa teman-teman? Karena dia digunakan banyak instansi pemerintah atau mobil pejabat. Nah dia itu, kalau Honda kan dia pesaingnya adalah Honda CR-V head to head sama Ford Escape dan juga Mazda Tribute ya. Di Nissan X-Trail yang tipe ST dia nggak dapat roof rail ya, seperti yang di XT. Walaupun sama-sama menggunakan velg ring 16 inch, kalau yang ini bannya udah diganti dengan profil ban 235/70 teman-teman, jadi bannya agak sedikit gambot ya. Nah dia ini T30 mesinnya tuh memang cukup reliable, makanya banyak yang dicari daripada yang T31 teman-teman, karena mesinnya memang sangat capable, reliable dan tangguh teman-teman. Dan juga dia nyaman, walaupun cc-nya 2500 yaitu cukup irit ya dibanding yang dengan cc yang 2000. Nah terus di Nissan X-Trail dari generasi T30 ini memang dijadikan mobil plat merah ya, jadi sering dipakai untuk pembuka jalan ataupun mobil-mobil pejabat teman-teman, karena bentuknya memang dia selain SUV ini tangguh, dan juga dia bentuknya tuh gagah teman-teman ya, maco lah istilahnya, berwibawa gitu teman-teman. Sekarang kita lihat bagian interior dari Nissan X-Trail T30 teman-teman. Dia sudah menggunakan jok kulit ya teman-teman ya. Ini tipe ST, tapi dia sudah menggunakan jok kulit teman-teman. Sekarang kita masuk aja, kita starter dulu ya. Nah seperti itu, dia instrumen clusternya memang di tengah ya teman-teman ya. Jadi visibilitasnya itu memang luas ya, ke arah depan juga luas. Terus di sini kita lihat indikator matic-nya juga ada, terus temperatur, ampere bensin, dan juga di sini ada putaran mesin ya. Terus kecepatannya sampai 220. Nah, di Nissan X-Trail T30 ini dia speakernya ada di atas ya, di atas ini ya, terus juga ada di bawah teman-teman ya. Ini ada tweeternya di sini, di atas itu ada tweeter, sama juga di samping kanan ini ada tweeter. Terus dia airbag di sini di sisi penumpang dan juga di driver, dia sudah airbag dual SRS airbag ya. Dan juga bagusnya lagi di Nissan X-Trail T30 dia banyak kompartemen penyimpanan teman-teman. Jadi ada di sini buat naro-naro koin, terus ada di sini juga. Nah itu cukup luas juga ya. Dan di sini juga ada laci tertutup. Terus di sini ada tempat ya untuk mendinginkan minuman teman-teman. Jadi bagus banget ya ini. Ini bisa bener-bener dingin nih teman-teman, dimasukin ke dalam sini botol atau aqua ya, yang 600 ml atau botol minuman Coca-Cola. Nah, ini bener-bener dingin nih. Ada cool box-nya istilahnya. Bener-bener dingin. Terus di sini head unitnya sudah aftermarket merek Pioneer. Terus di sini ada 3 buah kisi AC teman-teman. Bisa diatur juga seperti itu kanan kirinya. Di sini tombol hazardnya agak ke bawah. Terus arah semburannya untuk AC dia cukup lengkap teman-teman. Jadi untuk arah semburannya sangat lengkap, ada bawah, atas, dan juga
front defogger ya, untuk defogger depan. Terus juga ada heaternya di sini. Dia ada heaternya untuk di sisi tengah. Terus di samping kanan ini ada pengaturan speed fan ya. Jadi dia sampai 4, dan di sini untuk menyalakan kompresor AC dan juga sirkulasi udara luar. Nah, terus di sini, kembali di sini ada tempat laci juga, ini cukup dalam buat narok-narok ya. Buat narok-narok, terus di sini ada laci asbak dan juga soket lighter. Nah, dia bertransmisi otomatis gear AT 4 speed ya, teman-teman ya. Karena yang di selanjutnya tipe T31 tuh dia menggunakan CVT, teman-teman. Jadi memang lebih nyaman CVT, cuman dia perawatannya atau durabilitasnya bagus yang gear AT ya, asal nggak telat ganti oli. Terus ini adalah jok penumpang depan, dia sudah dilapis kulit seperti ini, cukup nyaman ya teman-teman. Jadi ada juga leg spotnya ini, cukup, jadi cukup nyaman untuk pergian jarak jauh. Nah, di sini kita lihat. Nah, terus di sini kita ada park brake-nya, dia model tarik ya. Di sini ada armrest-nya nih, buat armrest. Dia berbahan dasar kulit juga. Nah, di sini dia ada tempat penyimpanan yang cukup dalam-dalam, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi Nissan X-Trail ini cukup nyaman juga posisi berkendaranya, walaupun dia belum teleskopik, hanya tilt steering, teman-teman. Sekarang kita lihat jok belakangnya ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Oh, itu ada botol aqua. Ini joknya juga kulit. Terus dia headrestnya, dia model anu ya, model bulat, bolong di tengah itu seperti Honda Stream juga ya. Dan juga panelnya yang door trimnya seperti ini, dia hard plastik. Ada speaker di sini, dan yang mengembirakan dia adalah sudah disc brake belakang, teman-teman. Jadi dia disc brake-nya itu depan belakang ya, seperti itu. Dan juga dilengkapi dengan ABS dan EBD. Hebatnya mobil SUV ini, jadi pengeremannya cukup bagus ya. Dan dia walaupun tidak ada roof rail, masih tetap gagah ya Nissan X-Trail ini, karena bannya memang sudah diganti yang besar. Lihat bagasinya dari Nissan X-Trail. Nah, dia cukup luas ya, teman-teman ya, karena ini adalah 5 seater, teman-teman. Jadi 5 penumpang aja. Jadi di jok belakang ini nggak ada tambahan lagi, makanya bagasinya itu cukup luas seperti ini ya, teman-teman ya, belakangnya. Jadi di sini ada untuk spare tire-nya di sini. Ini bagusnya ditutup lagi ya ban serepnya. Ini memang bawaannya itu ring 16, teman-teman. Nah, seperti itu. Cukup rapi ya dari Nissan X-Trail ini. Sekarang kita lihat kompartemen dari Nissan X-Trail T30 ini, teman-teman. Tahun 2006. Nah, dia itu mesinnya yang disematkan 2500 ya, teman-teman ya. 2500 cc. Ada juga yang mesin 2000 cc dengan QR20. Kalau ini dia QR25, teman-teman. Dia itu tenaganya cukup memuaskan ya, cukup menajubkan juga, karena dia menghasilkan tenaga sekitar 180 PS di 6000 RPM, dan juga torsinya ini dia 245 Newton meter, teman-teman. Jadi cukup besar ya, makanya dia putaran mesinnya itu cukup irit, teman-teman. Jadi kalau dipakai di tol ini, konsumsinya BBM itu lebih irit dari yang 2000 cc, teman-teman. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Nah, itu ciri khas sekali ya, teman-teman ya, bahwa kalau Nissan yang 2500 cc ini mesinnya memang halus. Memang halus, terus transmisinya walaupun bukan CVT, dia itu cukup lembut juga perpindahannya. Jadi memang T30 ini banyak dicari orang, teman-teman, daripada yang T31 ya, teman-teman ya. Terus ini grillnya juga cukup menarik ya, yang model V grill ini. Ya, memang awal kemunculannya tahun 2006, teman-teman. Seperti itu. Kita lihat ya ini ya. Memang ini dia fender sebelah sininya menggunakan plastik kiri kanan ya, teman-teman. Seperti itu. Ini ada tempelan double tip buat strobo ya. Seperti itu. Dan juga ciri khasnya ada spion di sini, teman-teman. Sama juga pada yang CR-V generasi RD5 ya. Dia spionnya model tanduk di sebelah kiri.
Oke, Nissan X-Trail T30 tahun 2006 ini kita akan buka dengan harga cukup murah, teman-teman. Karena dia itu pajaknya off ya. Jadi dia off 2017 ya, platnya sendiri sampai 2021 bulan 12, teman-teman. Jadi platnya sendiri hidup, STNK-nya hidup, cuman pajaknya aja yang mati. Nah, kita buka dengan harga ini agak di bawah pasaran ya, teman-teman. Mobil kondisi siap pakai, cat juga masih bagus, masih orisinil ya, kebanyakannya orisinil, cuman ada spet-spet, cuman di bumper belakang ada lecet sedikit. Nah, ini kita akan buka dengan harga 59 juta nego, teman-teman. 59 juta dengan kondisi pajak off, silakan dinego. Untuk pajak per tahunnya sekitar 2.400.000. Monggo, bagi yang berminat silakan hubungin Kandang Mobil Channel. Nomornya ada di deskripsi, teman-teman. Oke, salam mobil antik Indonesia. Terima kasih.